Halo guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Seperti biasa, sekarang sudah sore hari. Ini tadi saya ke bengkel. Pas di depan bengkel ada paket baru 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kardus tadi. Baru aja tadi siang datang, terus sekarang ini udah jam 4. Isinya itu power-power ini, ada paslep-paslep HD, MC. Ya MC, HD-nya ada HD414, MC14.000, MC20.000, MC4.5 sama 14.000 lagi. Jadi 14.002, 4.5 1, 20.000 Pro 1, HD414-nya ada 4. Jadi total ada 8. Terus Lek Yanto lagi bongkar power dari Purwodadi. Baru juga dikirim, orangnya pulang. Baru saya bikin konten. Isin enak uang cah. Jadi ini tadi sudah selesai dibongkar. Ini ada 14.000 di sini. Itu isinya 2, terus ini 414-nya ada 4. MC414 ini kelas apa oleh H4? Oh, HD414-14 ini kelas H4. Ground apa? Ground N. Seri ini ada macam-macam, ada 414, 410, karo 4.8. Ini yang paling tinggi dari seri HD. Oh, ada HD 14.000. Tapi frame-nya beda. Warnanya ireng atau? Gede toh? Tapi TD. Oh, TD. Beda, wis beda lagi. MC ini kelas H. Ini 14.000, di bawahnya ada 10.000. Terus MC piro neh? 9.000, 8.000. 7.000, 6.000, 4.500, 3.500, macam-macam. Jadi dari seri yang paling kecil sampai atas itu ada. Terus ini 20.000, klo. Ya ini 14.000. Pesanannya siapa tadi kurang tahu. Nah 14.000 ini aku pernah gawe video nih. Jadi teman-teman bisa cek di video yang lain. Aku udah pernah review fullnya. Sekilas ya ini kipas 4 trapo elko ini ada 12, terus itu finalnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ada 13. Ini iki H4 elko ini oke, ini 4 channel 3 2 4 12 tambah 8 berapa 20. Trapode gede, kipasnya 4. Ini buat mid, gumit ya, Lek. 414 cocok buat mid 4 channel hemat power. Daripada yang 2 channel kan bawaannya banyak. Cukup 1 power 4 channel, lebih efisien bawa-bawanya. Ada speaker aktif AD Flex 15A. Ada Mackie. Oh ya, lebih dekat sama MC. Nah ini kelas H3. Finalnya pakai MJL 21194 sama 93. MJL 93 94. Lu ada banyak finale. PCB ini warna hijau. Terus yang MC4500 saya nggak tak video dewe, tak bikin video sendiri aja. Nanti teman-teman bisa lihat di video setelah ini. 4500, di dalam juga ada 3500 MC, kelas MC. Ini juga HD sama semua.
lagi proses dibongkari. Ini bong mode balap power CA, CA 30. Karo CA piro iki, Mbah? CA. Apalagi ya? Yo wis ya, ini buatnya berapa ya? MC 14.000, aku lupa. Oke, HD. HD 414. Neng buku 2100 watt 4 ohm. 1400 watt 8 ohm kali 4. Kalau dari buku. Dari belakang seperti ini, output speaker pakai speakon. Enggak ada binding pos. Iya, enggak ada. Pakai speakon semuanya. Speakon tanpa binding pos. Binding pos tanpa speakon. Yang lama malah binding pos tapi enggak pakai speakon. Yang baru pakai speakon. Enggak tahu pesenane wong ndi, pokoknya pesenane wong akeh. Yang NX 25.000 masih ada di dalam. Kemarin keluar lagi. Banyak keluar, banyak pesanan terus. Enggak lah. Konten YouTube kok. Yo. MC 4500 nanti tak buat video sendiri. Oke. Mungkin videonya sekian dulu. Kita lanjut video MC 4500 ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube ini biar saya semakin semangat bikin konten. Follow juga di Instagram, ada damalas_production. Akun niki saya pribadi ada @andika_adty. Oke, sekian dulu. Kalau mau beli power, mau modi power, silakan hubungi nomor Mas Hanif, sudah saya taruh di deskripsi, atau datang langsung ke Avan Elektronik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.